Humas PUPT PHP Desa Belani Siam, Kecamatan Panibatu, Kabupaten Pulang Piso. Kami di sini mewakili beberapa PUPT di Kabupaten Pulang Piso di Center of Excellence Food Estate Desa Belani Siam yang luasnya mencapai 1000 hektar. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, hasil kami di lapangan mencapai 5,5 sampai 5,6 ton per hektar. Nah, berdasarkan di sini, Kak ya, ini di kelompok tani Rukun Santoso, di sini benar-benar real 1 hektar mampu 5,6 ton per hektar. Nah, ada juga kemarin di bulan Desember ada serangan tikus, tetapi alhamdulillah kita dengan beberapa tim mampu menanggulangi serangan tikus tersebut secara maksimal. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik dari kelompok tani Karya Makmur. Alhamdulillah kita mengikuti program food estate dengan luas lahan kita sekitar 100 hektar. Untuk varietas benih yang kita tanam Impari 42, dan alhamdulillah hasil lebih meningkat daripada kemarin, yang sekarang hampir rata-rata ada yang 6,4 ton per hektar, dan itu pun kita siap untuk kita jadikan benih, Pak. Nama saya Salim, umur 55 tahun. Saya petani Belanti Siam, menanam padi mengikuti Bu Estate, menanam padi Impari 42 dapat 5,6 ton. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi, usia 43 tahun. Saya ketua kelompok tani Sumber Makmur. Dalam program food estate sekarang, kelompok kami menanam varietas Impari 32. Aslinya memang bagus, Pak. Potensi hasilnya mungkin bisa lebih dari di atas 5 ton. Tapi karena kami selama ini mengandalkan pakai parlon, ditarik, istilahnya orang Jawa pakai geledekan, nggak ditanam. Jadi begitu buah sudah mau panen, kena angin ambruk, sedangkan kawan-kawan kami yang nanam, pindah tanam maksudnya, itu aman. Jadi untuk sementara mungkin dikatakan bukan gagal, Pak, tapi panen kami berkurang karena rubuh, jadi banyak benih yang rusak. Jadi saya yakin, mengakui saya sendiri salah kemarin menanam dengan cara digeledek, ditarik pakai parlon, nggak tanam. Jadi saya hanya mendapat panen 3 ton 3 kintal tarannya, karena padi saya rubuh. Sama teman-teman, bahwa kan yang lainnya juga di bawah saya rata-rata 2 ton sampai 1 ton setengah. Tapi entah yang nanam ini belum ditanam, belum dipanen. Tapi insya Allah aman, karena nggak ada yang rubuh. Hasilnya juga ya belum tahu, Pak, belum di kira-kira. Ya kira-kira mungkin di atas 5 tahun, Pak.